Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengganti elemen pemanas sebuah solder. Ini soldernya. Ini kenapa saya ganti? Ini nyetrum ya soldernya ya. Kalau buat nyoder begini dia nyetrum karena ini solder murahan. Jadi elemennya ini elemen murahan. Saya akan mengganti ini ya merek Deco pom elemen ini ya, seperti ini 40 watt ini yang lumayan bagus ya. Saya beli harga 25.000. kita akan mengganti dengan yang ini elemennya karena ini solder harga 15.000-an. ini nyetrum ya, kalau buat nyoder. Nanti kita ganti yang seperti ini biar tidak nyetrum dan panasnya lebih maksimal ya. Lumayan kalau buat nyoder. Kalau yang ini kurang maksimal, dia juga nyetrum. Oke, langsung kita ganti aja ya. Ini kita lepas bautnya ini. Ditarik. Ini kita putus saja ya, karena nanti saya juga mengganti kabelnya. Ini saya ganti yang seperti ini. Ini dimasukkan dulu ya kabelnya, kalau mengganti kabel apa, kalau mengganti elemen dan kabelnya ini harus dimasukkan dulu. Nah, ini nanti kita jepit gini ya, kita jepit ini, kita kita lebarkan dulu. Ini saya solder ya. Kalau teman-teman tidak punya solder yang lain, ini bisa dijepit ya. Ini saya solder aja seperti ini. Seperti ini teman-teman, lalu kita beri isolasi bakar ya. Thank you.
lalu ini kita masukkan lagi seperti tadi, kita tarik kabelnya, kita sudah beres penggantian elemen soldernya. Ini solder nyetrum kalau saya pakai ya, karena ini elemennya murah, tapi untuk matanya dia yang bagus ya. Ini saya ganti elemen yang lumayan ya, sudah cukup kalau buat solder. Oke, sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.